Ya, selamat siang, bertemu lagi bersama Undangan Trip Report. Kali ini saya berada di proyek Pomang di kawasan Tajur Halang. Kalau kita saksikan di belakang saya ini ada sebuah truk yang sedang akan mengangkut undukan tanah dari alat berat di belakangnya, sedang memasukkan tanah ke dalam truk. Nah, ini proyek ini sedang dikerjakan di kawasan ini. Seperti yang disaksikan di sebelah sana itu adalah Nangerang. Jadi baru sampai sana saja ya pemirsa. Dari Nangerang ke arah Pemda belum dikerjakan sama sekali. Kiri itu ke arah Parung. Nah, ini jalan raya Susukan. Kalau kita lihat lurus ke sana itu ke arah Pemda ya. Cuma belum digarap sama sekali jalan Pomang. Kita nanti akan coba ke arah sana ya, ke Kali Suren. Ini ke arah Tajur, Parung. Ini dia ruas jalan Pomang ya. Belum ada progres kalau di sini. Tidak bisa tembus, ada perbaikan jembatan. Sementara kita dialihkan melalui jalan kampung. Ya, sebelum sampai ke proyek Pomang, dari arah Susukan saya sempat mampir ke situ Nangerang, pemirsa. Kita lihat suasana di situ. Menarik ya pemirsa. Di ujung sana ada gunung.
Oke, sekarang kita lanjut ke proyek Bomang di Kali Suren. Nah, ini saya berdiri di ujung jalan Tajur Halang yang tepat di lintasi jalan Bomang. Kalau ke sana itu ke arah Kali Suren, nanti kita akan coba cek ke sana progresnya. Ya, jadi pemirsa, proyek Bomang ini terus dikerjakan ya. Ini terbukti dengan adanya kehadiran alat berat di kawasan Tajur Halang ini ya. Kita beralih dari sini ke lokasi ke arah Kali Suren. Kita lihat kondisinya sudah di aspal kalau sini ya, sudah jadi. Namun baru satu arah ya, sebelah sini doang ya pemirsa. Thank you.
kita lihat ini yang bakal proyek Bomang ya, lurus sana ke arah Parung ke Kemang. Ya, sekarang saya sudah berada di kawasan Kalisuren. Ini proyek Bomang yang sudah dicor, tinggal bentuk tengahnya aja yang akan digarap di sini, pemirsa. Kalau kita lihat kondisinya masih banyak tanah, namun tempat saya berdiri ini sudah dicor, sudah bisa dilintasi kendaraan. Di sini jalannya agak menanjak nanti ya pemirsa, dibuat menanjak. Kalau kita lihat di kiri layar ini, nah masih basah itu ya pemirsa.
Ya, sekarang saya sudah berada di wilayah Kalisuren. Kalau kita lihat di sana ada terlihat ya samar-samar jalan raya Parung di sana ya. Kira-kira 1 atau 2 km lagi. Nah, di titik saya berdiri ini seperti ini kondisinya pemirsa. Di kawasan Kalisuren.